Kejohanan Silat Terbuka Belgium 2018. Skuad silat negara cemerlang apabila berjaya meraih 2 pingat emas, 5 perak dan 4 gangsa pada kejohanan yang berlangsung dari 5 hingga 7 Mei lalu. Pingat emas negara disumbang juara silat dunia Al-Jufri Jamari setelah menewaskan lawan dari Indonesia Komang Harik Adiputra dalam acara Putra E dengan keputusan 5-0. Manakala Robiel Sobri berjaya meraih emas kedua negara menerusi acara Putra I setelah berjaya menundukkan lawan dari Belanda Felix Fernando dengan keputusan kemenangan TKO. Sementara itu, pesilat negara Siti Rahma Muhammad tewas kepada lawan dari Indonesia Pipit Kamalia.